Assalamualaikum. Hai teman-teman kelas 1 Madinah dan kelas 1 Mekah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya teman-teman, insya Allah kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Miss Rifa. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita angkat tangannya dulu yuk teman-teman. Seperti biasa, kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud gerakan manipulatif? Ya, gerak manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badannya dengan menggunakan media atau benda. Contoh gerakan manipulatif yang pertama melempar, yang kedua menendang, yang ketiga mendorong, yang keempat memukul, yang kelima memantul, yang keenam mengguling, yang ketujuh menerima, yang kedelapan menangkap, dan yang kesembilan yaitu menghentikan. Pembelajaran kita hari ini yaitu gerakan menangkap bola. Cara menangkap bola yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama cara menangkap bola melambung dan cara menangkap bola mendatar. Cara menangkap bola melambung. Yang pertama, berdiri tegak dengan posisi kaki kuda-kuda atau kaki kanan di depan. Yang kedua, bengkokkan siku dan sikap kedua tangan berhadapan membentuk seperti keranjang menghadap ke atas di depan badan atau wajah. Yang ketiga, arahkan pandangan ke arah datangnya bola. Dan yang keempat, tangkaplah bola yang datang. Mari kita mulai aktivitas gerakan menangkap bola melambung. Yang keempat adalah teknik menangkap melambung. Untuk kaki kanan dan kaki kiri ditekuk dan tangan kanan dan kiri saling berhadapan. Ketika bola datang, tangkap bola dengan cara menggenggam kedua telapak tangan. Mari kita mulai aktivitas gerakan menangkap bola mendatar. Teknik kelima adalah teknik menangkap bola mendatar. Untuk posisi kaki dan tangan sama seperti yang awal, tetapi jari-jarinya direnggangkan dan cara menangkap bolanya dengan cara menggenggam. Nah, seperti itu teman-teman cara menangkap bola. Nanti teman-teman bisa praktikan di rumah saja ya, bersama adik atau kakak di rumah. Tidak usah kirim tugas ke Miss Rifa. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.